lagi puter gitu langsung set. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucia Alsuria Official. Terima kasih guys buat kalian ya yang udah subscribe, yang udah like, sudah share, sudah komen, sudah request. Terima kasih banyak guys ya. Dan so buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa guys untuk bantu klik tombol subscribe-nya. Terima kasih guys. Oke guys, so kali ini guys aku masih dengan konten reaction negara Rusia. Dari sini ya, dari konten aku ini aku jadi tahu ternyata Rusia itu memiliki banyak sekali ya jenis-jenis alat tempur ya. Mulai dari apa? Tank-tanknya. Ternyata tanknya itu banyak lagi jenis-jenisnya ya, mulai dari jet tempurnya, bombernya, dan apa senjatanya yang lainnya ya guys. Oke guys, jadi video yang bakal aku reaction kali ini masih dari negara Rusia ya. Dan videonya ini judulnya Crazy Pilots Russian Air Force Celestial Predators 2020. So, seperti apa? Ini kita akan melihat bagaimana aksi seorang pilot ini ya mengendarai ya jet tempur ya, pesawat tempur. Nah, kira-kira seperti apa sih aksi dari pilot Rusia ini? Kita langsung aja yuk lihat videonya. Let's get started. Hey guys. Military force. Wow, gila coy, benar-benar ya pilotnya gila banget, crazy man ya. Dari mana, bagaimana mereka bisa mengendarai pesawat tempur itu sirkus berputar-putar gitu guys, gila banget. Bapak Putin pun melihatin aksi dari pilotnya guys. Wow, gila coy. Gila, bisa serangan jantung nih ya, heart attack nih guys. Cuy. Wow. Tuh, pesawat tempur Sukhoi ya guys. Ini bermacam jenis Sukhoi, ada Sukhoi 30 ya. Wow, gila cuy. It's crazy man. Tuh guys, nggak puyeng apa guys ya? Luar biasa. Tuh. Ya. Itu serem banget ya guys. Oke. Santai, slow, mellow. Oke guys, di sini ya. Dari sini kita melihat ya, bukan beda ya guys, mengendarai pesawat dengan mengendarai jet tempur ya guys. Pastinya ada tekniknya guys ya. Tapi kayaknya mereka lebih mudah ya guys, mungkin karena jet tempur juga nggak terlalu besar ya kan guys, jadi lebih memudahkan bebas untuk mengendarai jet ini gitu loh guys, bener gak sih? Oke, yang jelas wow, it's amazing guys. Wow. Gila cuy. Gila. Puter gitu langsung sih. Gampingan gitu loh cuy. Tuh.
Oh my god. Ya ampun guys, berputar-putar nggak punya apa ya. Apalagi kan namanya jet tempur kayak gini tuh guys, sangat-sangat cepat banget gitu loh guys ya. Bukan kayak apa mengendarai pesawat gitu loh guys, karena itu lebih cepat banget tuh. Gila, parah. Ya ampun guys, gila. Sampai aduh, itu kepala di bawah ya, gimana ceritanya guys ya. Under hit guys, dan terus puter-puter lagi kayak gitu, kayak kincir angin. Bukan kayak kincir angin, kayak naik apa ya, kuda-kuda gitu guys ya. Ya ampun guys, parah banget cuy. Oke, guys ya, ini berbeda banget guys ya dengan apa yang mungkin kita lihat di apa aksi mereka itu kan, wow gitu. Tapi nggak tahu sih kalau di dalam sana bagaimana ya perasaan mereka ya. Pastinya perasaan mereka itu, aduh, deg-degan campur aduk ya guys. Dan kita pun bisa merasakan ya guys. Pak Putin. Wow. Goyang-goyang lagi saya. Kiri kanan, oke. Okay. Ya ampun guys, ya. Oke. Oke guys, gimana guys, benar-benar ya pilot Russian very crazy ya, luar biasa aksinya itu, benar-benar memukau banget dan bikin apa speechless guys ya, benar-benar incredible, amazed banget ya, luar biasa banget. Gimana, gak kebayang sih guys ya, karena kita ngeliatin ya lurus, tapi memang aksi mereka itu gila cuy, bisa apa melakukan aksi-aksi yang begitu gila kayak gitu. Gimana ya perasaan mereka kalau kita ngelihat aja udah deg-degan, apalagi mereka yang di dalam itu. Mungkin karena bagi mereka itu hal yang biasa, jadi ya it's okay, it's fun gitu, enjoy aja ya guys. Oke, guys, gimana melihat aksinya, benar-benar luar biasa ya guys. Tapi dibandingin kayaknya lebih bahaya bawain ini guys ya, jet tempur. Apalagi banyak banget tuh yang dipakai oleh mereka itu ya, mulai dari apa kayak pengamanan oksigen gitu, belum lagi life jacketnya ya kan. Oke guys, apapun itu yang jelas keren banget cuy, luar biasa. Oke guys, kalau kalian sama juga ya dengan aku, like and share ya. Nah guys, dari sini aku tahu ternyata memang benar Rusia itu banyak sekali ya persenjataan yang canggih-canggih, tank yang canggih ya, tembakan yang canggih. Pokoknya saking canggihnya itu banyak banget jenis-jenisnya guys, dan hampir semuanya itu nggak selalu ada di parade yang kita lihat-lihat gitu loh guys. Nah, gimana menurut kalian guys, kalau kalian suka juga dengan aksi para pilot Rusia ini, silakan klik like and share. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan bantu subscribe-nya guys ya. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi, bye.